Oke, brother. Hari ini kita akan cara vakum freezer, brother ya. Ini freezer 6 rak ya, merek Aqua. 6 rak ya. Nah, untuk cara vakum gini, brother ya. Pertama-tama ya, posisi kulkas belum dia posisi freezer ya, belum dia apa-apain. Potong di sini, brother ya. Di sini potong. Kalau belum ada pentil, nah, sini potong. Ya, sama di bagian pipa kapiler buntu ini kan yang ada cabang dua, yang satu yang buntu ini potong yang buntu. Nah, ini pasangin pentil ya, kalau belum ada. Kalau udah ada pentil ya udah nggak usah dipasang, tinggal ini doang nih, tinggal kita potong ini doang ya, sampai anginnya habis ya. Setelah anginnya habis ini pasang. Ini harus kenceng sekali ya. Nah, ini pakai manipul yang kayak gini doang ya, yang ininya cuma satu. Nah, ini yang kuning ya, yang kuning yang lurus kemari, yang kuning itu ke sini ya, ke pentil ya. Nah, yang biru ini ke freon ya. Nah, kalau udah begini kita nyalakan kompresor, kita nyalakan ya. Kita colokkan ya, kita colokkan ini. Nah, kan dia nyala ya. Oke, brother ya, ini udah mulai habis ya, udah mulai habis, udah nggak ada cus gitu. Nah, kita buka ini ya, kita buka freonnya ya, kita buka freonnya ke kiri ya bukanya. Nah, ini baru mentok. Nah, itu dia dingin nih. Ini dia kalau dipegang dingin, itu tandanya freonnya keluar ya. Nah, ini sekarang kita tutup. Kan udah ngesus tuh ya. Udah ngesus. Nah, ini sekarang tutup sampai rapat. Nah, nanti kalau ini benar-benar sudah habis, nanti ini dilas ya. Jangan dicabut dulu colokannya, biarin aja ini dilas ya, supaya nggak ada angin yang tersedot. Soalnya kalau colokan dicabut, ini nanti dia akan menyedot angin ke dalam. Percuma ya, udah divakum, angin dimasukin lagi gitu kan. Ya. Kalau ini sudah nanti sudah dilas ya, baru ini diisi ya, freonnya diisi. Oke, brother ya. Ini kalau udah habis kayak gini, brother ya. Di sini juga kita bisa lihat ya, dari manifold ini di sini sudah -30 PSI ya, artinya udah nggak ada udara ya di dalam ya, udah bersih ya. Coba kalau kita kasih metil ya, ini metil ya, toujon ini udah kita tuang ke sini, kita kasih nih, kita coba apakah masih ada gelembung-gelembung. Tuh lihat, nggak ada sama sekali ya, tuh udah nggak ada tiupan ya, dari pipanya tuh udah nggak ada tiupannya. Dan ini aku udah menunggu selama sekitar 25 menit, brother ya.